Nama saya Jaki Purwana, akrab dipanggil dengan sebutan Eki. Seorang tukang kayu, istilah kerennya carpenter. Selain seorang tukang kayu, saya juga aktif di bidang seni pertunjukan, seni tradisional. Masalah yang saya hadapi saat ini adalah dari persaingan. Lebih kepada persaingan dengan sebuah brand atau sebuah perusahaan besar yang sama-sama bergerak di bidang furnitur, yang mana mereka mempunyai kekuatan power yang lebih besar daripada kami sebagai UMKM. Padahal kalau dilihat dari segi kualitas, kami sebagai UMKM menengah ke bawah itu mampu bersaing dengan produksi-produksi dari brand tersebut. Hari ini mau pengiriman barang berupa rak dinding. Ini pesanan dari satu minggu yang lalu. Jadi ada estimasi pengerjaan selama satu minggu dari pemesanan. Pengirimannya masih menggunakan motor. Jadi untuk barang yang kecil seperti ini menggunakan motor aja. Kecuali untuk barang yang besar biasanya suka sewa mobil. Dan jikalau ada yang konsumen yang mengerti kepada kami perihal pengiriman, suka dilebihin buat bensin. Kadang kalau yang nggak ngerti, ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau misalnya walungan kaki ini naik ke luar. Oh, ya. Pamit. Siap. Angkat ya. Kalau misalkan sesama UMKM itu saya nggak pernah menganggap sesama UMKM itu kompetitor. Mungkin saya menganggap mereka sebagai senior saya, sebagai acuan saya buat berbagi pikiran, berbagi energi. Ya pasti saya yakin kedepannya UMKM itu akan selalu saling merangkul. Bahkan produk UMKM yang dikeluarkan, entah itu kuliner, craft, atau kriya itu, saya rasa siap bersaing dengan kompetitor kelas atas atau company. Ini kalau terpangan lah, kita kayak terpangan di kampung gue sama nama gitu. Oh gitu. Ini yang kayak gitu. Ya. Udah nanti nyata namayaan jantan ke kacang luas. Kalau misalkan sarana kita sebagai UMKM dilengkapi, perizinan-perizinan dipenuhi, ya mulai dari perizinan, pemasaran, semua dibantu oleh ya orang yang berwenang seperti pemerintah-pemerintah setempat itu, insya Allah UMKM siap naik kelas, UMKM siap ekspor lah gitu, siap diuji kualitasnya, insya Allah itu ke depannya yang saya harapkan sih seperti itu.